Yo, sekarang kita mau ke air terjun ini namanya Cutangkuang. Nah, saya pergi sama teman. Yo, yo, let's go. Lumayan, makanya saya harus turun karena udah tuan nggak sanggup motor lebih saya. Kita sudah sampai di tempat nih parkiran motor di sini. Ya, perjalanan dari rumah tadi sekitar 4 sampai 5 kilo ya. Dengan tempuh jalan ya. Wih, parah. Jalan parah, tidak diperhatikan di jalan ini. Dan di sini juga kita sempat bingung. Bingungnya jalurnya tidak ditemukan karena pohon-pohon ditebang untuk ini pemasangan tiang listrik nih. Yuk kita lanjut. Ayo bro. Aja. Yuk. Tuturi. Sama sore. Oh ya, saya lupa perkenalkan teman saya ini. Namanya Ardi. Kalau mau tahu lebih lanjut, cari saja di Facebook. Nah, di Facebook namanya Adrian ya? Yes. Adrian. Dia teman sekolah saya. Tadi saya ajak dia. Teman saya. Ajak sama-sama dengan saya. Ini atribut. Oke, kita sudah sampai di lokasi air terjun Cutangkuang. Wow. Ya, lumayan capek. Oke. Ayo. Ini lah air terjunnya nih. Belakang sana nih. Cutangkuang. Wow. Bukan amin. Keren. Asik banget. Lumayan capek juga. Ayo kita istirahat sejenak dulu. Baru lanjut foto-foto, video. Yuk.
Tritun Susangkuang ini paling dekat dengan Borong. Jadi tidak susah kalau mau datang berkunjung di, mau datang melihat air terjun ini. Cuma 5 kilo. Ya, 5 kilo sampai di sini ya, sampai di air terjun ini, saya lihat. Jadi kalau mau datang-datang, tidak susah sih. Paling perjalanan jelek yang tadi saja, batu-batu tanah. Ini paling dekat lah dengan Borong. Gimana, Go? Kita sekarang mau ke atasnya, di atas air terjunnya, lewat itu tebing, tebing di sana tuh. Ada tebing. Jangan ikut adegan ini ya, karena ini sangat berbahaya. Kalau mau ke atas, kalau bisa pakai inilah pengaman, karena beliau ini sudah profesional dalam panjat tebing. Oke. Sudah berada di atas pusat air terjun dan di atas ini. Waduh. Subscribe channel saya, like, comment, and share. Oke, okay. Mana go?